Pasar Pantadian bersama-sama dalam rangka seleksi pekan olahraga belajar daerah tingkat Kabupaten Bandung Barat. Selawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada Bunda Mama Semua dalam salam menghormati yang jadi sumber taulatan dan rahmat bagi semesta. Hadirin yang saya pada kesempatan ini saya memberikan harapan kepada semua serta Anda untuk memanfaatkan proses seleksi dengan menunjukkan kemampuan dan pencapaian terbaiknya di bidang masing-masing. Proses seleksi ini merupakan bagian dari upaya melihat sejauh mana kemampuan, sejauh mana pembinanya mendidik atau melatih anak-anakku sekalian dalam semua cabang olahraga, ya, tentunya yang nantinya ke depan sebentar lagi ada yang 10, nanti ada event olahraga yang ada tahun 2020. Tentu harapan saya sebagai bupati, sebagai pemerintah untuk betul-betul bisa menunjukkan kemampuan anak-anak semua di event Pogingda nanti bulan 10 nanti. Untuk itu saya berharap kita menemukan dalam seleksi ini calon-calon atlet yang berprestasi di mewakili Kabupaten Bandung pada event dan kompetisi yang tentu lebih tinggi dari event yang sekarang. Tentu dengan harus lebih aktif dalam melakukan latihan dan pertandingan terus-terus dilakukan. Dengan demikian pada kesempatan ini harus dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk meraih prestasi yang lebih tinggi dari semua. Prestasi tentu dapat dicapai dengan memberikan citra positif baik kepada diri sendiri maupun sekolah maupun keluarga, juga pada guru atau pembina yang telah melakukan pembinaan selama berlatih. Saya harap dengan kemampuan dan kepercayaan diri yang kuat, yang tinggi, maka keyakinan untuk bersaing, percaya diri yang tinggi, dan prestasi senantiasa ada pada diri para peserta seleksi pemain. Hadirin yang saya hormati. Kemudian daripada itu, kegiatan seleksi olahraga bagi pelajar ini saya pandang memiliki nilai strategis dalam pembinaan kehidupan masyarakat. Oleh karena selain sebagai wadah untuk membangun pembinaan olahraga, juga menjadi momentum bagi seluruh stakeholder dalam membangun kebersamaan dan persatuan guna membangkitkan semangat olahraga di Kabupaten Bandung, terutama dalam langsung melaksanakan olahraga provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020 yang dilaksanakan di dua kabupaten Bulukumba dan Sinjai. Oleh karena itu, atas nama pemerintah, saya menyambut positif pelaksanaan seleksi Pobda tingkat kabupaten ini dan berharap dapat menghasilkan bibit-bibit atlet yang berprestasi yang mewakili Kabupaten Bandung pada Pobda tingkat provinsi Sulawesi Selatan nantinya. Hadirin yang saya hormati, apa yang dapat dicapai saat ini baik mereka yang telah meraih prestasi juara maupun yang belum meraih prestasi tentu akan dapat menjadikan momentum untuk
sebagai satu proses dan evaluasi yang diharapkan dapat lebih memperkaya pengalaman dan menanamkan kesadaran untuk lebih berlatih, untuk lebih aktif melakukan atau mungkin mengikuti event-event yang bisa berprestasi lebih baik. Oleh karena itu, semua pihak khususnya para pembina di sekolah maupun pengurus dan pembina KONI, saya berharap agar memastikan upaya-upaya pembina olahraga ini yang akan dapat dilakukan secara berkesinambungan dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki, sehingga hasilnya dapat dicapai, tentunya menjadi bekal dan modal untuk dapat kita kembangkan sebagai prestasi yang dapat kita daya gunakan dalam pembinaan olahraga barang-barang. Hadirin yang saya hormati, demikian beberapa hal yang penting saya bisa sampaikan pada kesempatan ini. Semoga menjadi motivasi bagi kita untuk mengembangkan olahraga di bulu tangkis. Dan mungkin juga saya tidak diam, mudah-mudahan nanti di Pesta Olahraga Provinsi Selatan nanti yang di bulu tangkis, saya akan apresiasi yang berdasarkan tentunya. Mungkin kalau ada event olahraga di luar, ada kunjungan saya bisa ikutkan, baik di KONI Jakarta atau di luar negeri. Jadi saya harap adik-adik saya, anak-anak saya, untuk terus melatih untuk bagaimana lebih memaksimalkan waktu yang sisa sedikit lagi, 5 bulan lagi event olahraga di bulu tangkis betul-betul akan dilaksanakan dan prestasi yang bisa diusahakan ya, tentunya semaksimal mungkin tentunya menjuarai apa yang event olahraga yang nanti akan menjadi itu, sehingga bisa ikut ya pun ke saya tidak ada kunjungan keluar negeri atau mungkin bisa di tempat lain yang bisa saya apalagi harus saya ajak untuk dia melihat bagaimana di luar negeri, bagaimana event-event olahraga internasional itu bisa dilihat langsung. Pada akhirnya dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, seleksi pekan olahraga pelajar daerah tingkat kabupaten Bulu Tangkis pada hari ini saya buka dengan resmi. Terima kasih. Salam olahraga. Lagi, salam olahraga. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu Bagimu Negeri. Iya. Yeah.
kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian acara Pekan Olahraga Pelajar Daerah 2022. Bisa mengambil tempat pada 10 Mei, yang dilaksanakan 10 Mei sampai 12 Mei 2022 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan sesaat lagi akan ada pertemuan.